perempuan itu mau di madu, mau dicandung, katanya calon ahli surga katanya. Siapa yang ngomong? Kata orang. Diam. Siapa yang ngomong? Kata orang mah. Jangan hidup pakai kata orang. Itu mah kata-kata laki-laki genit kayak Anda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lina. Oke, Lina. Curhat dong, Ma. Iya dong, Lina. Iya, Ma. Ini saya punya pertanyaan. Misalkan ini Ma lagi akad nikah. Terus pengantin perempuannya itu lagi datang bulan mengganggu acara akad nikah atau gimana? Sama sekali tidak, datang bulan di sini, nikah mah di sini. Apa urusan lu mah kagak nyambung? Urusannya enggak nyambung. Tempel aja di sini. Enggak nyambung. Emang apa? Kagak ngape-ngape ya? Ya biasa aja kali. Repot, biasa aja kali. Biasa kali. Ember sambel aja duduk di sini, kagak mengganggu. Kan acara nikah mah ini. Maksud lo? Jaka sembung mah bapet euy, teu nyambung euy. Mah, kalau bulan puasa, tiap bikin kolek es campur langsung cekrek foto, posting Instagram, Facebook. Pamer makanan. Pamer. Sombong baru punya kolek. Emang lu doang yang punya es campur. Kita juga bisa beli ya, Del. Iya. Eh, ngomong pakai bahasa Indonesia, gua kagak ngerti. Woi, gue orang Ciamis. Niku mam, undur niku sampai 3 kali niku taseh batal, nggih. Taseh masih batal. Ya, Ma, masih batal. Niku bagaimana solusinya dong, Ma? Ngomong apa sih dia? Itu bagaimana harganya 3 kali? Oh, dia wudu, ya, batal. Wudu. Kentut apa kencing? Sampai 3 kali. Saya tanya, kamu kentut batal. Apa kencing? Kentut, menawi wong suruh henti ya orang. Orang suruh henti orang, Ma. Lu ngomong pakai bahasa yang gua ngerti sih. Orang wudu, kentut, wudu, kentut, wudu, kentut. Terus apa lagi pertanyaan kamu? Makanya ngomong bahasa yang gua ngerti.